Umat Hindu di Kota Jayapura gelar upacara Puja Wali dalam rangka Piyodalan di Pura Agung Surya Bufana pada Kamis 17 Oktober 2024. Upacara Puja Wali dilaksanakan umat Hindu pada setiap bulan Purnama. Diketahui upacara Puja Wali ini turut dihadiri Pandita dari Bali dan Direktur Urusan Agama. Hadirin sedharma yang berbahagia, sebelum namanya pura, di zaman awal Masehi sampai dengan abad ke-14 sampai dengan abad ke-16, itu namanya Kayangan. Maka Kayangan artinya adalah surga. Berarti pura adalah replika surga di dunia ini. Ada yang tidak ingin ke surga di sini? Kepada wartawan media Jayapura Post, Pandita Sri Empu mengatakan, Puja Wali Piyodalan ini dilakukan secara spesial dengan upacara yang diatur. Biasanya sebuah pegelaran upacara, ada yang namanya Puja Wali Biasa. Puja Wali Biasa itu biasa dibentuk atau dipimpin oleh Jero Mangku atau Pinandite di Puja yang besar. Tetapi ketika Puja Wali atau Piyodalan, jelih namanya, spesial, sifatnya insidental, entah itu berkaitan dengan purnama atau memang sengaja dicari selang-seling, itu Puja Wali jelih, itu dilakukan secara spesial. Itu bisa dilihat dari jenis upacara yang diadakan dan pemimpin upacaranya. Pemimpin upacaranya pada hari itu terpilih adalah seorang pendeta atau pinandite atau pendengik. Kemudian untuk beban kenalnya, upacaranya biasanya menggunakan beban kita penyambut. Jadi datangnya tidak sedikit. Kemudian hari ini karena piyodalan jelih adalah piyodalan spesial, kami sengaja tidak atau harap kami bisa di tempat yang sama. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Papua, Ikomang Alitwardana berharap umat Hindu di Kota Jayapura bisa memaknai dan memahami tentang ajaran agama. Saya selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Papua mengucapkan puji syukur kepada Idrisya yang berbiasa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini umat Hindu yang ada di Kota Jayapura dapat melaksanakan Puja Wali atau persembahyangan bersama dalam rangka Piyodalan, yang mana
kami menghadirkan penyambite pendeta dari Bali khusus untuk menyelesaikan tugas-tugas keagamaan. Di samping itu juga kami juga dihadiri salah satu direktur urusan agama dari Jakarta, yang mana beliau sempat hadir memberikan dharma dana pada penguatan pada umat Hindu yang ada di Kota Jayapura, bagaimana kita melaksanakan dharma bakti pengabdian kita kepada Tuhan dan pada sesama manusia, sehingga rasa syukur yang umat Hindu kami hari ini dapat tercerahkan oleh beliau juga sempat kemarin memberikan sedikit pendalaman materi terkait dengan apa itu agama Hindu sebenarnya, sehingga umat Hindu yang ada di Kota Jayapura merasa tersiram, memberikan menambah kesibukan untuk mengadakan suatu persembahyangan. Dari Kota Jayapura, Papua, tim liputan Jayapura Post mengabarkan.